Ini boleh enggak Pak saya, Pak? Enggak boleh, nanti dimarahin enggak, Pak. Oh, ini. So, itu hitam, tuh, 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 tuh. Saya udah hitam ini, Pak. Itu, nah. Ini apa nih, Pak? Halo, Pak. Lagi sibuk ya, Pak? Kayaknya lamun. Itu aja ibu tadi. Yang mana? Itulah. Oh ini coba oh, ini. Kita. Doa doa. Kalau udah buka habis kerja tadi kesini aja. Oh udah kalau gitu semangat kerjanya. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan minum. Makasih. Aduh, enak. Iya, enak banget ya, Pak. Kalau kalau saya pengangguran, kamu mau ngapain, Bu? Enggak, maksudnya? Saya pengangguran gitu. Enak ngapain gitu ya? Enaknya kenalan sama warga, cari-cari kerjaan, tadi, coba-coba. Tadi saya ketemu ibu-ibu hamil gitu. Oh ya? Terus? Terus dia sendirian gitu, saya pengen tolong gitu. Katanya oh, suaminya lagi ke Oyo gitu. Wah apa sih? Waduh, makanya saya pengen siapa tolong gitu. Siapa itu? Ada. Gak bener banget ya Pak ya? Astaga. Wah masa bisa, iya? Bisa. Istrinya kasian lagi hamil ditinggal ya? Istrinya lagi hamil, terus suaminya pergi ke Oyo gitu. Itu kerja dia apa gimana puas suaminya? Enggak, dia katanya cari hiburan gitu. Duh gimana sih itu, seharusnya mah istrinya dijaga ya. Iya, makanya masa saya iya ditinggal. Kasian banget gitu, pengen saya kuburin bayinya gitu. Ya, iya, jangan dong. Berinisiatif. Kan kasihan gitu itu ibunya. Adeknya bawa... itu enggak bersalah, adeknya itu enggak bersalah. Iya, emang saya. Kita iya mau ganti yang baru, Pak. Iya, maksudnya saya urus gitu, saya buatin buah hati yang baru itu. Saya ya, urus. Tapi oh, kan jangan yang kayak gitu. Sama aja bangsa juga kau ya. Bagusnya kan dibesarin bareng-bareng. Janganlah dituin dianya. Tapi kata ibunya tuh masih sayang sama suaminya gitu. Tapi ya, masa namanya iya sih cewek, kelakuan suami ya kayak gitu masih disayangi gitu. Tapi yang ibunya itu udah tahu kelakuan suaminya kayak gitu. Katanya sih udah tahu gitu. Papa, cinta itu buta, Pak. Iya. Iya, Pak. Terus mungkin dia karena masih mengandung janin gitu, mungkin dia enggak pengen anaknya tuh nanti ketika lahir jadi gimana-gimana gitu. Berpikiran negatif, mungkin ibunya tuh berusaha berpikir positif kali. Iya, benar. Iyalah. Lagian lagi hamil gak boleh pikir-pikir yang berat-berat dulu. Apa gak bapak aja temenin itu ibunya? Bilang ibu kalau mau kemana-mana kabarin saya gitu. Iya ditemenin, jangan digantiin yang baru. Tapi sebenarnya saya masih apa ya, masih muda. Jadi kayak takut dibilang anaknya gitu. Soalnya ibunya tuh udah kelihatan hamil tua gitu. Siapa nama ibunya? Aku lupa namanya gitu. Aduh kasihan juga ya ibunya ya. Bapak nih sering jemuran enggak, Pak? Atau emang bawa? Iya, aku suka sering enggak pakai baju soalnya. Waduh, kerja kayak gini. Aduh, kita dikeliling. Aduh, edah. Berapa nih? Siapa yang bilang cabe-caben? Mampus lu ya. Siapa yang bilang cabe-caben? Ini mampus lu. Siapa yang bilang cabe-caben? Ini neng marahin. Mampus lu. Siapa yang bilang cabe-caben? Teman-teman. Gini deh, sebut angka harga lo deh, gue beli. Bu, gue yang bilang. Kebalik aja. Pak, gue yang bilang. Gue yang bilang. Sebut harga gue beli cash. Nyari cewek mulu lo. 20 JT aja. Ya Allah murah banget gue beli cash. Gue beli cash. Gue beli cash nih orang, gue beli cash. Berani gak lu? Siapa nih?
kalau berani udah ayo sekarang. 20 juta. Gua pengen dibeli, Bu. Benefit gua. Beli gua, Bu. Hah? Benefitnya apa? Benefitnya apa? Berurat dan tahan lama. Anjir. Mau enggak? Gak butuh gue begituan. Ya udah ayo. Lu ini mau dibeli buat diapain nih kalau beli? Gua beli. Barang kayak gini gua beli, gua buang laut lah anjir, enggak usah ada lagi di kota ini. Aku udah lama banget menjomblo di kota ini. Udah, 20 juta doang. Oh, bisa dibuang ke laut. Eh. Lu. Kok dibuang ke laut? Tega-teganya lu. Sekate-kate lu bilang gue capek-capekan, harga diri lu sebut buat dia buang ke laut, capek sebut. Bukan gue yang bilang. Sebut angka kata gua mah. Aku lagi ngobrol sama abang-abang ini tadi. Abang-abang cabe. Di mana letak cabe, ha? Itu enggak, kakak ini enggak cabe-cabean, cantik ini. Siapa? Ini. Siapa nama dia? Sebut Joko, namanya. Joko. Joko apa? Joko Kentil. Joko Tingkir. Bukan. Itu mah sinetron itu. Jangan sekate-kate lu ya, bilang cewek cabe-cabe. Gua cicil hidup lo. Cash sih kalau lu mah murah pasti. Beli harga dirinya beli. Ya udah beli kalau berani ayo. Sebut angka deh biar bisa dibuang ke laut dan enggak muncul lagi di kota ini, berapa? Lah, jangan-jangan lu kayak gitu sayang sama gua kali. Iya. Alasan aja. Sebut angka. Alasan kan? Ini beraninya loh. Jangan berani-beraninya. Kan biasa kan cewek kayak gitu awalnya memang. Iya, betul. Tapi ujung-ujungnya bakalan sayang. Gua cicil lo. Gua bayar kontan sih kalau lu mah. Cicil langsung aja cash. Ya emang gue cash anjir, 20 juta murah banget. Katanya dicicil. Gimana sih? Bener-bener ya lo, sembarangan lo. Sekali lagi bener-bener gue lu. Lo sebut angka dah biar gue buang lo ke laut dan gak ada lagi di kota ini ya. Masih dikejar lo. Cabut dia. Katain lagi cabian, katain lagi. Seru cok kalau lihat cewek marah-marah kayak gitu. Iya. Seru. Nih bocikan itu. Makin marah makin cantik ya. Iya, bilangin kayak gitu. Bilangin aja kayak gitu, cok. Ayo gas. Nanti. Apa? Siapa sih namanya? Nama siapa? Sama cewek yang tadi. Enggak tahu, enggak kenal. Ayo kita ganggu. Bapak gak ini? Ada. Tenang. Coba lu ngaku jadi pacar dia. Pak, mau tanya Pak, itu motornya siapa ya depan? Oh, itu. Itu motornya sayang. Motormu sayang. Kendaraannya, Bu. Bu, jangan pukul-pukulan dalam mares ya, Bu. Iya. Pak, kendaraannya di mana ya, pakai Rifu. Impan aja, Pak. Sayang, jangan sembarangan naruh motornya. Sayang, lu sebut angka lu ya biar bisa buang ke laut. Harga diri lo berapa, gue bayangkan. Gue gak mau dicicil, mau di cash masalahnya. Gue bayar cash, gue sebut tadi 20 juta. 20 juta gue gak liat lagi lah ya, muka lu di muka bumi ini. Iya, kalau cewek marah Pak, makin cantik tolong ya. Tolong Bu, Pak, tolong Pak, itu tidak ada keributan Pak di sini Pak. Iya udah jangan pukul-pukulan di dalam rumah sakit ya, cantik. Jangan. Pak emang harus tenang Pak, di. Halo Pak, emang, Bu. Bentar. Bu, ini bang, harus tenang Bu, rumah sakit ya. Bu. Ini rumah sakit harus tenang Bu. Ya, Pak, bisa ngobrolnya di luar aja deh, ngobrolnya ya, di luar ya. Ini RS jangan ribut-ribut gitu dong. Ini bukan tempat tongkrongan, tolong ya. Ya maaf ya, Ibu jangan dan Bapak. Di luar ya. Ya, aja ngomongnya lon. Iya, makasih ya. Kasihan warga yang kejang. Lu biasa aja ngomongnya, biasa aja lo. Ye. Bapaknya lah. Neng. Tapi biasa aja dong. Lo ngomong biasa aja lo. Tapi kalau kamu makin marah tuh makin cantik tau. Lo biasa aja ngomongnya lo. Sip, Bu. Kalau ngobrol di depan rumah sakit, di depan rumah sakit ya di seberang ya. Oh iya, Pak. Gue tadi dalam enggak boleh, di luar juga enggak boleh. Udah sabar, Bu. Jangan teriak, Bu. Banyak orang sakit di dalam. Kalau Bu ngerumpi di depan RS, jangan ngopi di sini, jangan teriak-teriak. Nanti orang udah mati lagi PMS ya. Iya ya, Bu ya. Lu diem deh lah. Lu sebut angka deh biar gua enggak ngeliat lu lagi di muka bumi ini berapa banget lo. Masa iya sih? Aduh.
udah pacaran berapa lama gitu. Anjir. Dasar cewek tolol nih. Gimana? Udah jadian? Belum dia. Iya sih, masih udah gantungin gua dia. Waduh. Katanya lu mau dibeli mau dipakai ya? Enggak, katanya gua mau dibawa ke laut gitu. Oh. Tuh mampus tuh nih, pun abang-abangannya tuh dia tuh. Waduh. Cabut. Enggak, dia mau telepon operator gitu. Enggak punya pulsa dia. Bebep. Aduh. Ya, enggak diangkat. Iya, apa-apa. Dimatiin. Gua keluar kota dulu. Iya. Oke, bye-bye. Bye-bye sayang. Bye-bye, hati-hati. Kamu gak keluar kota kan? Barengan sama ini Deneris ya? Iya, Raka. Eh, namanya siapa tadi? Udah, usah sananya harga gue deh. Nama gue deh. Gue nama Di? Sumpah banget ya, awas lu nanti ya. Eh, bantu gue ya biar dapet dia. Ayo, biasken. Ayo. Pepet terus. Ini harus dijadiin. Ibu dia mau masuk lagi dia, Bu. Papa, dia apa, masuk apa, lagi, sini. Pak, itu, Pak. Tampil beda.